polisi, kita mau nanya masalah Bu Yeti. Saya tidak tahu, Pak. Nggak mungkin, Bapak nggak tahu. Kan Bu Yeti sempat kerja sama Bapak. Ya Allah, Bapak. Apa ini? Maksudnya apa ini? Hei, Pak. Kita kali ini akan kembali lagi ke tempat klien kita yang namanya Dadan. Ya terakhir Dadan itu nggak bisa lanjutin pencarian karena dia sakit. Ini secara nggak sengaja kita ngelewatin sebuah taman dan kita ngeliat di situ. Kejar-kejar siapa? Itu kasian banget. Itu di belakang anak kecil itu, lihat dong kamu, lihat depannya rame banget. Apa aja itu? Nggak perlu, tuh kasian banget. Aku jangan nangis. Ayo turun-turun ya. Kenapa bang? Bang ini kenapa bang? Kenapa ini? Sebentar bang. Ini maling bang. Pada takut sama gua. Di situ dijelaskan kalau bapak ini namanya Pak Yadi. Ini Bapak Yadi, ini suka marah-marah. Kadang-kadang ini oh seperti orang dia nyerang perempuan. Dipikirnya perempuan ini adalah istrinya. Nah sekarang Pak Yadi diamanin masa. Udah. Jok. Pak, sebentar Pak, kita bawa bentar Pak ya. Pak, sebentar Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Bapak, Jok. Enggak, ini kenapa, Adek? Sebenarnya Bapak ini? Hah? Udah habis tahun istriku ini tidak ada. Istriku tidak ada di rumah. Tidak ada kabar. Saya selama 8 bulan ini mencari mama saya. Emang ada yang lihat ada ibu nggak? Nggak ada. Padahal emang nggak ada. Sebenarnya nggak ada ibunya. Emang ibu kemana, Dek? Nggak tahu. Ibu udah habis tahun ini nggak ada di rumah. Siapa yang ngambil, Pak? Kita punya takut. Ayo, kata saya. Takut ya, Pak saya. Ayah! Aduh, hati-hati. Gak apa-apa. Itu udah dikejar, kenapa kamu menunggu di sini aja? Hah, bisa nggak jalan? Sakit nggak? Mau ikut ya, udah pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan yuk. Tolong cari istri saya. Enggak, Bapak kenapa? Bapak ini kenapa nyari siapa di sana? Istri saya. Di sana nggak ada apa-apa kok. Aku kangen sama ibu. Cari-cari. Ibu kamu tak kemana diambil orangnya. Ibunya ternyata sudah menghilang 8 bulan yang lalu dan nggak ada kabar sama sekali. Dan kalau ibunya nggak ada, berarti anak ini tinggal sama siapa? Ya saya tinggal sama bapak, Mas. Loh, kok tinggal sama bapak? Terus yang cari rezeki siapa? Cari uang siapa? Kamu tahu ibu kerja di mana selama ini? Udah cari ke tempat teman-temannya, tetangga udah? Udah. Apa kata tetangga? Hah? Tapi nggak ada. Tapi nggak ada? Ini saudara nggak ada yang bantuin? Ya, keluarga kamu yang lain kemana? Ada di rumah tante sama om. Oh, jadi kamu tinggal sama tante sama om juga?
Ada di rumah? Iya, tapi Bapak nggak mau pulang. Cuma nemenin ibu. Bisa kita ketemu? Ada Tante sama Om ya? Ada, bisa kita ketemu sama Om sama Tante, bisa? Bisa. Kita coba antar ke rumah ya, ketemu. Enggak, aku nggak mau ke rumah. Di sana banyak orang-orang jahat, ha? Siapa yang jahat, Pak? Di sana, di rumah saya banyak orang-orang jahat. Cuma Tante sama Om jahat tadi. Tante sama Om ada kan, tapi jagain ada kan? Di rumah, jagain rumah. Terus ini mau nyariin Ibu gimana caranya? Ibu, dulu aku tahu Ibu kerja di pasar, tapi gak tahu sekarang ada apa. Udah pindah. Kerja apa di pasar? Warung makan. Oh, punya? Oh, dikerja di warung makan? Iya. Bantu-bantuin gitu? Ya udah, akhirnya dapat alamat tempat warung itu, kita menuju ke sana. Kita ketemu Ibu ya, Pak. Iya, Ibu. Kita cari Ibu ya, cari Ibu, cari istri Bapak. Cari Ibu ya, Pak ya. Nanti saya bantuin, Pak ya. Yuk. Cari istri Bapak, yuk. Ayo, ayo kita temenin anaknya, Pak ya. Ayo, sampai di tempat kerja ibunya, kita tanya dong sama pemiliknya atau pegawai di sana. Yang mana warung makannya? Saya. Pak, Pak, bukan yang mana warung makannya, Adik. Yang ini, Pak, kita carinya ke sini, ke atas si Adik warung makannya, Pak. Pak, sini, Pak. Ya sih, Pak. Ya, mau tanya. Katanya Bapak ini istrinya kerja di sini. Yati. Iya. Benar, Bu Yati nggak katanya kerja di sini, Pak? Pernah kerja di sini? Bulan lalu sempat kerja di sini. Bu Yati ini? Bu Yati ini. Oh, 6 bulan yang lalu? Untuk jamaah saya, supaya diterima di sini. Iya. Terus? Saya bilang, saya nggak bisa gaji besar sama dia. Kenapa, Pak? Nggak bisa kasih gaji gede sama dia. Dia bilang nggak apa-apa. Oh, terus? Yang penting bisa kerja. Dan bisa buat makan, Pak. Jadi, dan Risa. Iya, ini anaknya, Risa. Iya, sekarang Ibu kemana, Pak? Iya, Pak Yadi itu. Sekarang Ibu kemana, Pak? Iya, 6 bulan lalu Ibu kamu pamit. Pengen berhenti kerja dari sini. Kenapa, Pak? Pengen berhenti kerja? Kok malah berhenti kerja, Pak? Pengen cari gaji yang lebih gede. Oh gitu. Iya, Pak. Oh, terus dia bilang pengen kerja di mana, Pak? Dia bilang kerja di mana? Dia sempat ditawarin sama Pak Don. Oh, Yati. Mana? Yes. Sabar. Yang mana istrinya, Pak? Mana? Ayo kita cari baik-baik. Gak ada istrinya. Mana coba? Coba ada enggak, Jok? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Bapak tenang, Pak. Dia pamit kerja dari sini, Pak. Dia pengen cari penghasilan yang lebih tadi Bapak besar. Bilang, iya, penghasilan lebih besar di mana kerjanya? Dia sempat ditawarin dengan Pak Doni kerja di Pak Doni. Dia terakhir kerja sama Bang Doni, punya barang-barang bekas. Coba aja Mas cari di daerah sana, lapak barang-barang bekas. Loh, kok bisa dapat kerja yang lebih besar sih malah-malah di lapak barang-barang bekas? Lapak barang-barang bekas? Itu saya. Emang bisa lebih besar gajinya, Pak? Di mananya, Pak? Lapak barang bekas mana? Di daerah Bogor. Daerah Bogor? Lapak barang bekas ya? Pak Doni ya? Pak Doni. Jadi coba cek dulu aja deh, ya. Kalau emang nggak ada, nanti kita coba kembali lagi sini, Pak ya. Mas Mandala. Ya. Bapak nggak ada yang nyetel nomor teleponnya atau kabar atau tahu dia tinggal di mana selama ini? Nggak ada ya. Oh. Oke, kalau gitu makasih banyak, Pak ya. Nanti kita coba cari ya. Ya udah, akhirnya kita suruh tim tuh coba cross check alamat tempat usahanya Bang Doni, dan kita pun menuju ke sana. Yo, Pak. Adik peluk aja. Bapaknya dipeluk biar tenang. Bapaknya dipeluk. Ya. Bapak. Jangan tukar bapak. Bapak, udah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya.
kita semua panik. Dia langsung lari di situ dan dia naik ke tempat jembatan itu. Dia mau loncat. Astagfirullahaladzim. Pak, Pak, jangan, Pak. Jangan, Pak. Sampai akhirnya di situ ada orang lewat perempuan. Dikejar di situ, dipikir perempuan itu adalah istrinya. Ayo, pegang. Pak, istighfar, Pak. Bukan ibu kamu, Nek. Halo. Kita nyari ibu kamu. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, jangan, Pak. Itu bukan ibu kita, Pak. Pak, kasihan anaknya, Pak. Coba anaknya, Bapak lihat anaknya nangis terus loh. Bapak setiap nekat seperti ini anaknya sedih loh, Pak. Enggak ketawa, Nak. Ibu mau udah ada, Nak. Astagfirullah. Ibu istrinya, Pak. Itu orang lain, Pak. Aku gak ketemu. Udah, Pak. Kita lanjut lagi, ya, pencarian ke tempatnya barang bekasnya Pak Don. Tim coba cross check lokasi dan alamatnya dan ternyata benar. Ini Pak, kita tanya dulu, mudah-mudahan di sini ada, Pak, ya. Di tempat barang rongsokan ini. Sabar, Pak, ya. Pas sampai di tempat rumahnya Bang Doni, biasanya orang pengumpul barang-barang bekas kan banyak orang di sini, tapi kok rumahnya sepi. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum, Pak. Pak. Hey. Ini orang ngintip kemudian kabur. Lulunya orang kenapa ini? Jangan-jangan ini orang ada masalah sama kita. Hei, Pak. Astagfirullah. Kenapa nama kamu kabur? Bener, Pak. Saya kira Bapak dari tim yang berwajib, Pak. Hah? Tim berwajib? Iya. Tim berwajib apa sih? Apa aja maksudnya? Emang tampak kita kayak polisi? Kita jelas-jelas pakai seragam anti TV loh. Pihak berwajib? Iya. Bukan, kita semua pakai seragam ada di sini. Ada di TV, ya kan, ya, yang penangkapan penggerbekan itu, Pak. Enggak, Mas. Jangan, Pak. Kenapa Bapak ini kabur-kaburan? Bapak ini siapa? Saya temannya Pak Doni. Kita belum sempat buat nanya Pak Doni kenapa masih udah kabur coba. Eh, Bapak ini ngaku kenapa coba? Kenapa tadi kabur-kabur seperti itu? Kita kan bukan berwajib, kenapa? Ayo, gak ada di sini, Pak. Kok gak ada di sini? Ini bukannya rumahnya. Ini rumahnya kan? Bukan. Loh? Ini Pak Doni yang barang-barang bekas kan? Iya, saya di sini cuma jaga, Pak. Loh, Pak Doninya mana? Nggak tahu, Pak. Pak Doni ada di sini nggak tadi? Pak Doni tadi ada di sini, Pak. Terus kemana? Pergi. Saya nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Atau mungkin ada di dalam kali? Kita tekan, kita paksa di situ, kita ancam. Kalau lu bohong, kita laporin polisi lu. Pak, ini tempatnya Pak Doni dan Mas nggak tahu rumahnya Pak Doni nggak masuk akal. Ya udah, Mas. Sekarang saya kasih tahu alamatnya. Iya, di mana?
Tapi Mas jangan bilang-bilang kalau saya ngasih tahu. Iya, kita enggak bilang. Bohong. Alamatnya kaki. Jalan sana, Mas. Di mana, Mas? Di dekat kali jembatan sana, Mas. Ciliwung Bogor kalau enggak salah ya. Nomor 3. Bener alamatnya enggak salah. Setahu saya di situ, Mas. Ya udah kalau bohong awas loh, kita balik lagi sini loh. Ya. Ini Mas di gambar jangan ambil sama kamera loh. Ayo, Pak. Dokter. Iya, Pak. Istriku di mana? Pak, sabar. Istriku. Tidur. Yati, istriku di mana? Ibu kamu di mana, Nak? Udah, Pak. Kita langsung ke Cimacilu, Pak, ya. Aku gak mau. Aku kan istriku. Iya, Pak. Yuk, ya, sabar, Pak, ya. Aku gak mau. Ada istriku. Disebut tidur. Enggak, Pak. Di sini gak ada istri Bapak. Di rumah ini kosong, Pak. Kita coba cari lagi, Pak, ya. Yuk, ini ke jembatan dekat sini, Pak. Yuk. Ayo, ajak. Ayo, kita langsung sana, ya. Jembatan sini dekat, Pak. Jembatan Ciliwung sini, yuk. Langsung. Kita pun menuju ke tempat rumah kontrakan cabang Doni. Tim coba cross check, tim coba cari informasi dan ternyata memang benar ada yang namanya Bang Doni tinggal di tempat itu. Assalamualaikum. Si ini apa ini? Tete. Assalamualaikum. Pak, ayo. Hei, istriku. Iya, sini. Adik, dan pas kita mau tanya sama warga sekitar, tiba-tiba... Assalamualaikum. Hah? Siapa? Itu pasti adalah orang yang di dalam rumah itu. Tapi kenapa dia keluar nggak bilang-bilang? Akhirnya kita nekat, kita kejar laki-laki itu dan dia berusaha kabur lewat sungai Ciliwung itu. Dia berpijak di satu batu ke batu yang lainnya. Hei, Pak, mau ke mana? Hei! Apa ngapain kabur-kabur, ha? Ayo. Saya takut, Pak. Pak Doni, apa? Pak Doni? Saya takut ditangkap polisi, Pak, karena saya menjual barang-barang bekas curian. Kita ini bukan polisi, kita mau nanya masalah Bu Yeti. Saya tidak tahu, Pak. Nggak mungkin, Bapak nggak tahu. Kan Bu Yeti sempat kerja sama Bapak. Ya Allah, Bapak. Apa ini? Maksudnya apa ini? Hei, Pak. Dia merasa dipermainkan sama yang namanya Doni ini. Makanya Pak Yadi ini walaupun dia sedikit sarafnya terganggu, tapi gue bingung. Dia langsung berusaha nyerang Pak Doni di situ. Dan Pak Doni dihajar, terus dicelupin ke air dan ditanya, di mana istri saya, di mana istri saya? Adi, tadi jatuh! Adi, jangan! Eh, Bapak, udah, Pak. Apa ngapain kabur-kabur, ha? Ayo. Saya takut, Pak. Pak Doni, apa? Pak Doni? Saya takut ditangkap polisi, Pak, karena saya menjual barang-barang bekas curian. Kita ini bukan polisi, kita mau nanya masalah Bu Yeti. Saya tidak tahu, Pak. Nggak mungkin, Bapak nggak tahu. Kan Bu Yeti sempat kerja sama Bapak. Ya Allah, Bapak. Apa ini? Maksudnya apa ini? Dia merasa dipermainkan sama yang namanya Doni ini. Makanya Pak Yadi ini walaupun dia sedikit sarafnya terganggu, tapi gue bingung. Dia langsung berusaha nyerang Pak Doni di situ. Dan Pak Doni dihajar, terus dicelupin ke air dan ditanya, di mana istri saya, di mana istri saya? Adi, tadi jatuh! Adi, jangan! Eh, Bapak, udah, Pak.
tidak tahu di mana Surati, Pak. Betul, Pak. Saya tidak tahu. Pak, di mana, Pak? Cepat kasih tahu. Kan isinya, Pak, isinya kerja sama Bapak terakhir. Saya tidak tahu, Pak. Enggak mungkin Bapak enggak tahu, Pak. Terus dia kemana? Kalau enggak kerja tempat Bapak, dia kerja di mana? Katanya digaji besar tempat Bapak. Di situ Pak Doni enggak bisa cerita banyak. Dia cuma bilang. Dia pernah di tempat saya, Pak. Nah, terus? Satu tahun yang lalu bahkan, Pak, bukan 6 bulan. Dia memohon perlindungan dan sekaligus meminta pekerjaan kepada saya. Perlindungan apa? Perlindungan apa? Kan Bu Yanti ini dalam keadaan gimana? Karena dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang tak dikenal begitu banyak. Hah? Maksudnya? Dikejar ingin untuk apa, Pak? Ingin menguasai harta kekayaan dari suaminya dan surat rumah yang dibawanya oleh Bu Yanti. Kalau gua ngelihat tampangnya Pak Yadi sama Risa, ini kan bukan orang mampu mereka ini. Kenapa ini? Ada apa ini? Sertifikat siapa itu? Kenapa mereka mengincar sertifikatnya Bu Yati? Bapak ngomong yang jelas dong, mana mungkin gitu loh. Ini jelas mereka ini kan orang-orang nggak punya. Kalau misalkan dia ngincar harta punya harta warisan, ngapain dia kerja tempat Bapak? Ngapain dia kerja di warung? Iya, Bapak jangan bohong, Bapak jangan ngadang-ngadang, Bapak jangan fitnah. Ya, Bapak di mana sekarang Bu Yati? Udah, nggak usah ngomongin harta atau apa deh. Yang penting kan tadi Bapak bilang surat. Surat tanah di pasangan Bu Yati. Nah, Bu Yati sekarang di mana? Tidak tahu kini keberadaan Bu Yati. Bener apa nggak bohong ini? Iya. Awas Bapak bohong lo ya. Iya. Kalau bohong nanti saya cari lagi loh. Yaudah, Jok. Kasian Jok. Jok. Kamu bohong. Jadi kondisinya udah basah kuyup di situ. Akhirnya kita bilang sama tim, yaudah kita antar pulang aja ke rumahnya Pak Yadi. Bapak, ini kan bajunya udah basah semua nih. Ya, mendingan Bapak pulang aja, takutnya masuk angin. Ya Pak ya. Yadi juga udah capek nih kelihatannya ya. Iya, udah mau juga. Biar ya pulang aja ya. Adik tinggal di mana tadi bilangnya? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur, tahu tempatnya ya? Nanti kasih tahu ya. Iya. Yaudah kita ke sana ya. Yuk, Pak, ayo, kita pulang, Pak ya. Ke rumah Bapak ya. Aku nyari istri. Ayo, Bapak harus istirahat ya, Pak. Biar besok nyarinya kuat Pak, lagi. Di sana ada Om dan Tante ya. Oh, ada keluarganya, Pak. Biar temenin. Gak apa-apa, Pak. Mereka itu orang baik. Ayo, Bapak. Terus, Pak. Ayo. Yuk, Bapak kita anterin dulu ya. Nanti kita ngobrol sama mereka. Ayo, ada di bayu orangnya. Yuk. Sabar, Pak ya. Bapak pulang dulu, istirahat dulu. Ini udah malam soalnya. Ya besok lanjut lagi nggak apa-apa. Iya. Di rumah biar bisa tidur, bisa istirahat. Ini bajunya dingin loh, Pak, soalnya. Iya. Mana rumahnya, Adek? Mana rumahnya? Oh, ini? Oh, ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, Adek. Ini mau masuk ayahnya. Bisa? Bisa? Kamu kemana aja, sayang? Hah? Pas kita sampai rumahnya, kita antar pulang, dia ngelihat di situ ada adiknya, ada adik iparnya. Pak Yadi langsung nolak di situ. Ini Om sama tantenya? Iya. Oh, aku nggak mau tinggal di sini. Di sini orang-orang jahat. Aku nggak mau tinggal di sini. Pak. Dia kabur lari sekenceng-kencengnya, gue kejar di situ dan kemudian dia nempel di sudut perkampungan. Banyak orang-orang jahat di situ. Kenapa, Pak? Orang-orang jahat. Siapa yang jahat? Siapa yang jahat, Pak? Siapa yang jahat? Pak, siapa yang jahat, Pak? Ini kan Om sama tantenya. Ini adik kandung, Ibu. Ini mbaknya adik kandung. Iya, saya anaknya Mas. Oh, Pak.
Sebentar, maaf. Iya, Pak, ini kan adik kandungnya. Iya, benar, ini suaminya. Iya. Sudah lama dia pergi dari rumah. Aku nggak mau pulang. Aku pengen istriku, Yati. Ya, kita nyari sama-sama ya, Mas. Sekarang kita pulang aja, ya, Mas. Ayo, Mas. Aku nggak mau. Pak, ini adik kandungnya, Pak. Pak, Bapak istighfar. Besok kita cari lagi ya. Ini bajunya basah, Pak. Besok kita cari lagi. Ini bajunya basah, Ibu. Kasihan. Mbak, kasihan nih, Mang. Ya, ini bajunya basah ini, Mbak. Aku enggak mau pulang. Aku dan Ibu. Pak. Dari ibuku. Jahat apanya? Sudah pagi dan siang. Kita cari sama-sama. Tidak. Pak, ini keluarganya, Pak. Ini keluarganya. Dia orang-orang jahat. Mereka enggak mau. Mereka jagain Bapak. Kita semua ini nyari mereka, Mas. Kita cari ibu aja. Pak, istirahat dulu, Pak. Isa capek. Aku pulang dulu ya, Mas, ya. Terserah kamu! Nanti kita besok cari, bantu cari ibu. Terserah! Kontrol emosinya, Wasi nggak nyambung ini apa yang diomongin sampai akhirnya. Orang jahat, nak. Ini Bapak bener nggak mau, Bapak nggak mau pulang ini bener. Hah? Bapak biar istirahat dulu, itu kan rumah Bapak. Nggak, di situ ada orang jahat. Istriku aja tidak bertanggung. Ya udah sekarang gini aja, nanti nginep di tempat kita aja, Pak, ya. Ya, nginep di tempat kita aja. Nanti yang penting gaji, ganti bajunya ya. Adik juga ya. Adik juga ya. Ya. Ya, ada ya, yuk kita aja. Nangis, ya, bagian Bibi, Pak, Bi. Ayo. Bi, coba, Bi. Gantiin bajunya, Bi. Kita suruh Joko, coba lu cari informasi tentang adiknya sama adik iparnya, Pak Yadi ini. Sebenarnya mereka ini siapa? Tujuan mereka ini apa? Kita balik lagi ke tempatnya Pak Doni. Oke, kita langsung speed, kita langsung ke tempatnya Pak Doni lagi ya. Nanti kita ngintai dulu supaya cari aman ya. Yuk, Pak. Pas sampai di rumahnya Pak Doni, kita ngeliat di situ. Kenapa itu? Pak Doni di situ diajar sama orang-orang, dipukul, ditendang di situ, didorong sampai dia jatuh juga ke tanah. Berantem. Iya. Kayak Pak Doni. Hah? Pak Doni. Buru-buru kita turun dari mobil, kita kejar, kita lari, kita pisahin. Ternyata ini orang udah kabur duluan. Bapak nggak apa-apa. Kenapa, Pak? Ini kenapa, Pak, digebukin sama mereka? Iya. Hah?
Siapa mereka tadi, siapa? Orang yang mencari Bu Yeti. Hah? Nyari Bu Yeti? Iya. Loh, kok malah Bapak yang digebukin sih? Nyari Bu Yeti juga, masalahnya apa? Dia mencari Bu Yeti karena Bu Yeti membawa surat-surat ke rumah. Gua tanyain Pak Doni ngapain mereka datang ke sini? Mereka cari Ibu Yeti, mau nanyain masalah sertifikat. Jadi orang-orang ini nyariin Bu Yeti untuk ngambil sertifikat tanahnya? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim, ini mereka ini siapa sih, Pak? Mereka orang-orang suruhan yang ingin menguasai surat dan rumah tanahnya suaminya Bu Yeti. Orang-orang suruhan? Suruhan siapa? Saya tidak mengenalnya, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok tanyanya ke Bapak? Berarti Bapak tahu iya, Bu Yeti, dong? Iya, sampai Bapak tahu dong Bu Yeti ada di mana. Astagfirullahaladzim, kenapa bapak gak bilang bapak ini? Ini kasihan anak sama suaminya loh, Pak. Bapak lihat kan kondisi suaminya kayak gini, lagi sakit. Anaknya nangis-nangis terus kemarin. Maaf, Mas. Kemarin saya berbohong. Saya pikir Mas ini termasuk orang-orang suruhan dia. Enggak, Pak. Kita jelas-jelas ini pakai kan seragam. Jelas-jelas, Pak. Bapak ini gimana? Pak, gimana, Pak? Ibu saya, Pak. Saya ingin ketemu, Pak. Adik yang bersama istri saya di sebuah rumah kontrakan. Pas gue tanya sama Pak Doni, Bapak udah bilang sama mereka kalau Ibu Yeti ada di kontrakannya Bapak. Iya. Di mana, Pak, tempatnya? Ada, di sana, di Sempur, Pak. Di Sempur? Terus Bapak bilang sama preman-preman itu? Iya. Astagfirullahaladzim. Langsung buru-buru di situ, gue ajak Pak Doni di situ. Ayo Pak Doni, ayo Pak Doni. Kasih tahu di mana kontrakan istrinya. Tapi mereka tetap jauh, Pak. Ya Allah. Ayo sebut mereka duluan ya, Pak. Pas sampai rumah kontrakannya Pak Doni, kita ngeliat di depan pintu kok pagarnya kebuka. Ini rumahnya? Iya. Ayo, adek. Loh, kok udah bukaan gini, Pak? Udah pergi kali? Loh, kok buka pintunya, Pak? Ayo, adek, kita cari ibu kamu. Ayo, Bapak. Katanya istri Bapak ada di sini, Pak. Bo, mana sih? Bo, Bo. Ibu. Bo. Bo. Eh, udah kita selamat. Astagfirullahaladzim! Istrinya di situ sudah dilakban mulutnya, tangannya diikat, kakinya diikat sama seseorang. Bapak, tolong, Pak, tolong. Ibu kenapa, Ibu? Ibu kenapa? Tadi Ibu yang diminta, tapi diculik. Dibawa di mobil silver, Pak. Cepat, Pak, kejar, Pak. Dia masih silver. Baru saya tangan. Buru-buru gue langsung keluar di situ, gue minta tolong sama tim, ayo mobil siapkan, mobil siapkan. Kita kejar mobil warna silver itu. Tim coba cross check duluan ke depan, ada nggak mobil warna silver itu? Langsung naik mobil kita kejar di situ, kita cari di mana keluaran mobil warna silver ini. Pak, Pak, lihat mobilnya nggak, Pak? Warna silver, Pak. Dia warna silver, Pak, katanya tadi, Pak. Iya, pasti dekat-dekat sini, Pak. Dia belum jauh deh kayaknya. Dan akhirnya kita ngeliat jauh ada seorang perempuan diseret-seret, ditarik-tarik di situ, dipaksa masuk ke dalam buah rumah. Hah? Ada apa? Ada mobil silver benar? Kenapa? Lain kita Pak Yadi dan juga Riza teriak, itu ibu mas, itu ibu mas. Ibu! Ah, itu ibu kamu! Ya Allah! Ma, cuman, ibu, buru-buru kita langsung turun dari mobil, kita samperin rumahnya dan ternyata. Kenapa? Lain
kita, Pak Yadi dan juga Riza teriak, itu ibu mas, itu ibu mas. Ibu! Mama, itu ibu kamu! Ya Allah! Mama, jangan lupa! Buru-buru kita langsung turun dari mobil, kita samperin rumahnya dan ternyata. Kita dobrak rumah itu, langsung kita hajar preman-preman itu, kita pukul preman-preman itu. Ternyata yang melakukan ini semua tadi itu adalah adik dari suaminya sendiri. Ini apa nih sertifikat ini ya? Itu Bu, jelasin Bu. Mereka mengambilnya dari saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalian ini kan adiknya. Iya. Astagfirullahaladzim, masih saudara ini. Kenapa sih? Ya Allah. Suami istri sama-sama aja ini. Masih tante tega sih ngancurin keluarga sendiri. Keluarga abang sendiri. Kamu tega. Kamu tuh udah ngancurin. Astagfirullahaladzim. Aku gak mau ngantuk ya. Aku gak mau. Tidak. Aku gak mau. Tidak. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Ada di dalam dunia. Sertifikatnya disimpan ini, Bu. Jangan sampai hilang ini, Bu. Ya. Iya, Mas. Makasih banyak, iya, Pak, ya. Jadi jagain, Pak, itu. Jangan sampai hilang, Pak. Iya, sertifikatnya, Pak, ya. Jangan pergi-pergi lagi, Bu, ya. Bu, jangan pergi-pergi lagi, Bu, ya. Kasihan anaknya ini, Bu, ya. Kasihan ya, anaknya yang jagain bapaknya sendirian, Bu. Iya, Ma. Iya, kasihan, Ibu. Iya. Saya gak akan pergi lagi, Ma. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya, alhamdulillah. Ini akhirnya kita bisa mempersatukan keluarga yang tadinya ya hilang, ada kabar sama sekali, ibunya juga nggak tahu kemana, tapi alhamdulillah hari ini mereka bisa bersatu lagi ya alhamdulillah. Lagi surat-suratnya masih lengkap, surat-surat rumahnya. Yang sangat disesalin adalah ya adiknya sendiri yang melakukan ini semua. Astagfirullahaladzim.
bersyukur karena mereka juga tinggal di rumah yang sama loh. Iya, harusnya namanya saudara, namanya keluarga itu harus saling mendukung, ya saling membantu. Bukannya malah di saat ibunya pergi ya, istrinya pergi malah pengen menguasain seluruh kekayaannya. Jangan sampai hal itu terjadi. Oh iya. Hah? Masih diantar aja yuk. Hanya